Si, gampang banget kan? Kita udah selesai proses daftar akun di Bukalapak. Hai, gue Jovialda Lopez dan di video kali ini gue mau share ke lo yang mungkin sekarang sedang punya pengalaman kayak gue nih yang baru mau jualan online di Bukalapak. Nih barang-barang jualan gue. Wow. Kalau lo masih mikir proses bikin dan verifikasi akun di Bukalapak itu ribet dan susah, tenang, gue jamin prosesnya gampang banget dan cepet banget. Bisa dari mana aja, kapan aja, dari aplikasi di HP atau lewat website di laptop atau komputer. Yang paling penting ada koneksi internet. Eits! Tapi sebelum itu, gue saranin lu siapin ini dulu. Produk atau barang untuk dijual, nomor rekening bank, email aktif, dan nomor HP yang aktif. Data-data tadi akan lo butuhin pas proses pengisian data. Ayo, siapin dulu. Kalau udah, kita ke section berikutnya. Untuk mulai jualan, lo diharuskan membuat akun dulu. Gimana caranya? Gimana? Pertama, kita masuk ke aplikasi Bukalapak. Lalu kita klik daftar akun. Lo bisa pilih cara mendaftarkan akun dengan 1. Memasukkan nomor ponsel yang aktif atau email yang valid. 2. Daftar langsung dengan Facebook. 3. Daftar langsung dengan Google atau email yang sudah login di ponsel atau laptop. Kita lengkapi dulu yuk semua datanya. Oh iya nih, penting banget loh buat username. Ingat baik-baik, username itu nggak bisa diganti. Jadi jangan sampai salah milih username. Kalau udah diisi semua, jangan lupa klik setuju. Sih, gampang banget kan? Kita udah selesai proses daftar akun di Bukalapak. Lu juga bisa melewati proses yang sama lewat website Bukalapak. Nah, sebelum lu bisa jualan di Bukalapak, ada satu tahap lagi yang mesti lu lewatin, yaitu melakukan verifikasi akun untuk memastikan semua data yang lu masukin udah lengkap. Apa aja sih yang harus diverifikasi? Apa? Lo wajib mengisi alamat pengiriman yang benar dan masukkan titik alamat lo dalam maps yang telah disediakan. Setelah itu, cek apakah alamat email lo sudah terverifikasi. Kalau udah, ada keterangannya. Email sudah terverifikasi. Kalau belum, segera lakukan verifikasi dengan klik link yang dikirim ke email lo. Lo juga harus memastikan bahwa nomor HP lo sudah terverifikasi. Kalau belum, klik tombol kirim OTP via SMS atau WhatsApp segera dan masukkan kode OTP di kolom yang tersedia. Terakhir, lo wajib verifikasi KTP. Caranya dengan upload foto KTP dan foto selfie bersama KTP. Nih, kayak gini. Jangan sampai kelewatan, biar barang yang udah lo upload bisa ditemukan di pencarian. Plus, lapak lo makin terpercaya. Selesai! Yeay! Wah! Langkah ini juga bisa lo lakuin di website Bukalapak yang bisa lo akses lewat desktop. Sekarang, karena proses verifikasi gue udah lengkap, gue udah siap buat jualan topi snapback ini di Bukalapak. Buat mulai jualan, gue harus upload foto barang dan kasih nama produk di lapak gue. Mau tahu cara upload barang jualan dan bikin deskripsi yang menarik untuk para calon pembeli? Cek rahasia suksesnya di video selanjutnya. Well, calon pelapak, thanks for watching. Semoga video tutorial ini bermanfaat bagi kalian. Selamat mulai jualan online dan semoga lapak kalian laris manis. Jovial out.